Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Okay guys, hari ni saya nak buat review sebuah series yang ada di Netflix yang bertajuk Quarantine Tales. Siri ni adalah daripada Indonesia. So, dalam first season ni dia hanya ada 5 cerita. Dan dia adalah sebuah antologi, series antologi lah. Dia macam 5 episod tu, 5 cerita yang berlainan. So, saya agak tertarik nak buat review mengenai series ni sebab dia dia ada something different dengan jalan cerita dia. Ada sesuatu yang vibe dia tu yang bila saya tonton, bolehlah saya katakan vibe dia tu ada sedikit, walaupun tak banyak, tapi macam ada sedikit vibe Black Mirror series yang ada dekat Netflix kan. Benda-benda yang ceritanya, endingnya ada plot twist, ada ending yang kita tak sangka-sangka. So, dekat sini ada 5 cerita. Saya tak pasti tajuk ini dekat Indonesia adalah sama atau tak. Kadang-kadang dekat Netflix dia orang dah tukar ke tajuk English kan. Yang cerita yang pertama bertajuk Protocol, kedua Happy Girls Don't Cry, ketiga Now Guard, saya tak tahu nak sebut. Nombor 4 Cookbook, buku masakan. Dan yang kelima adalah Prankster. So, sinopsis sikit untuk yang cerita pertama ni mengenai seorang perompak, dua orang perampok yang baru berjaya bawa lari atau mencuri wang. So on the way dia nak pergi ke the next destination tu, salah seorang daripada diorang mati. So okay, cerita ni semua saya tak pastilah semua berkisarkan COVID-19 punya background atau tak, tapi sebab tajuk dia quarantine kan, so mungkin lah ada kena-mengena. Yang first ni memang ada kena-mengena dengan sejenis virus lah, penyakit. So diorang ni dalam keadaan yang perlu ikut protokol, jaga pakai mask apa semua. Dan kawan dia ni mati, tiba-tiba mati, mungkin pasal virus tu. Saya pun tak ingat, saya pun dah lama menonton ni, baru sekarang saya nak buat review. So dia mati, member ni mula-mula nak pergi tinggalkan je, tapi dia tak sampai hati. Dia cuba untuk buang atau nak cuba sorok mayat tu, nak cuba tanam mayat tu, tapi ada benda yang bukan tak sampai hati. Mula-mula dia nak lari rasanya, tapi ada sesuatu terjadi pada dia yang buat dia tak boleh nak pergi tinggalkan aja mayat kawan dia tu. Apa benda itu yang antara yang menarik dalam cerita dia. So the next one adalah Happy Girls Don't Cry. Kisah seorang budak perempuan remaja, dia masuk satu competition buat video, dan dia buat mengenai life dia yang hidup miskin, yang adik dia pun baru meninggal. Somehow akhirnya dia menang pertandingan tu, dan dia dapat Mac, dia dapat PC Apple, apa yalah, desktop tu kan. So bapak dia bila dapat tahu dia menang tu, bapak dia nak jual benda tu sebab dia orang hidup memang dalam kesusahan dengan hutang apa semua. Tapi dia tak nak jual sebab dia kata itu benda yang dia usahakan sendiri, dan dia ada cita-cita nak buat sesuatu dalam hidup dia. Dan pengakhiran cerita dia memang membuat ada satu scene tu memang buat saya terkejut dah. Memang terkejut. Dan ya, ending dia pun macam saya kata macam ada vibe cerita-cerita Black Mirror tau. Dia macam ending yang kita tak sangka lah macam tu kan. Okay, yang ketiga Now Guards ni, kisah tiga orang adik-beradik perempuan. Yang menariknya series yang episod ni diarahkan oleh Dian Sastrowardoyo, iaitu pelakon Apa Ada Dengan Cinta, kat Malaysia terkenal lah Dian ni. Dan kisahnya tiga orang adik-beradik yang sepanjang cerita diorang berkomunikasi melalui online saja, macam Skype, video call macam tu. So sepanjang cerita dia macam tu. So dia punya approach untuk series ni macam tu. So agak menarik. Ada permasalahan masing-masing mengenai keluarga dan mengenai aiskrim. Dan akhirnya dia disimpulkan dengan benda yang
permasalahan besar tu dapat susahlah nak cerita, tak payah cerita, nanti spoiler. So ini kira-kira kisah adik-beradik lah, adik-beradik. So menarik-menarik. Dan yang ketiga, yang keempat adalah cookbook. So cookbook ni, dalam banyak-banyak ni, saya punya paling saya suka lah cookbook ni. Dia mengisahkan seorang lonely celebrity chef. Dia cuba untuk buat buku resepi, dan buku resepi yang pertama tu berjaya diterbitkan dan dapat sambutan saya rasa. Dan kemudian dia cuba untuk usahakan buku kedua, sebab ada penerbit memang berminat suruh untuk suruh dia buat. Tapi penerbit tu nak suruh dia buat buku resepi, cookbook. Tapi yang kedua tu dia nak buat cerita lain. Dia buat cerita mengenai misteri yang berlaku kepada dia. Kisah seorang perempuan misteri yang tiba-tiba contact dia melalui video call. Dan perempuan tu pun macam kejap-kejap perangai dia macam ni, kejap-kejap dia berubah macam ni. So dia pelik tau. Dia macam benda yang misterius. Tetapi proposal dia untuk buku yang tu tak diterima, kerana dia ada bercerita mengenai pengakhiran zaman atau hari sebelumnya kiamat macam tu. Dan ada dalam konten dia tu, proposal dia tu ada bercanggah dengan apa yang kita tahu dan apa yang kita imani selama ni kan. So tak diterima. Dan siapa perempuan misteri tu semua, dan itu yang saya rasa menarik sebenarnya, dia punya ending tu, siapa perempuan tu dalam hidup dia sebenarnya. Itu kena tengok betul-betul lah. Yang kali pula yang kelima adalah prankster. Prankster ni saya rasa cerita yang agak straightforward lah. Straightforward. Kisah seorang prankster yang pernah prank seorang perempuan ni. Dia prank perempuan ni hingga memberikan kesan yang sebenarnya agak mendalam, kesan yang agak besar kepada mentally perempuan ni sebenarnya. Tapi dia tak tahu benda tu. Dia tak tahu, dia ingat perempuan tu okey je. Tapi dalam cerita ni, siapakah yang menjadi prankster sebenarnya? Okey, itu kena tengok. Dan setakat ni itu saja, 5 cerita ni. Dan overall saya rasa okey cerita. Bukan nak kata terlalu baik, tidak, tapi okey. Sangat refreshing. Untuk series ni saya boleh bagi 3.5 dari 5 bintang. Dan sangat saya suggest lah kepada sesiapa yang nak tengok duduk kat rumah, yang nak sesuatu hiburan yang mungkin lain dari yang lain sikit, dan yang santai, tak perlu komitmen kan. Pasal kalau nak tengok series, kadang-kadang kita perlu komit untuk tengok semua cerita kan, sebab ceritanya bersambung-sambung. Yang ni kita boleh pilih saja mana-mana, salah satu, nak tengok nombor 5 dulu pun boleh, nombor 3 pun boleh, sebab ceritanya tak ada connection apa-apa langsung. So ya, yeah, boleh tengok aja santai sambil duduk rumah minum kopi nyantai. Okay, sampai sini saja dulu. Jangan lupa subscribe Perspective. Assalamualaikum, peace out.